Pesakit ini sudah mengalami masalah gangguan jin lebih daripada 1 tahun. Apa yang dialami oleh pesakit ini adalah beliau mudah dirasuki. Kemana sahaja dia pergi, jika di kawasan tersebut ada penunggu, atau ke kedai makan yang menggunakan pelaris, pasti dia akan dirasuki. Episod ini bermula apabila selepas 100 hari kematian akak iparnya, akak iparnya seakan-akan meninggalkan sesuatu kepada pesakit ini. Selepas 100 hari, pesakit ini bermimpi akan akak iparnya. Dalam mimpi tersebut, akak iparnya datang dan menangis, lalu meminta maaf. Dan selepas itulah peristiwa gangguan bermula. Kes ini bermula apabila salah seorang daripada ahli keluarga mereka menghubungi saya. Pada awalnya, niat mereka untuk menghubungi saya adalah untuk melakukan pemulihan rumah. Mereka mengatakan rumah yang mereka diami di Bentong agak keras. Kerana setiap kali pesakit ini pergi ke rumah tersebut, beliau akan dirasuki. Setelah mendengar cerita daripada orang yang menghubungi saya tentang apa yang berlaku, saya dapati masalah yang dialami oleh mereka bukan sahaja masalah gangguan di rumah, tetapi pesakit yang mengalami kerasukan itu juga harus dirawat. Oleh itu, sebaik sahaja selesai urusan pemulihan rumah di Bentong, saya memberitahu kepada orang yang menghubungi saya bahawa orang yang kerap dirasuki itu harus dirawat. Jadi saya membuat keputusan untuk pergi berjumpa dengan pesakit ini untuk merawatnya. Dalam rawatan saya kali ini, saya mendapati tiada lagi jin di dalam tubuh wanita ini. Menurut apa yang diceritakan oleh suaminya, isterinya telah diubati oleh lebih daripada 5 orang perawat. Dan akhirnya perawat yang terakhir berjaya membuang jin yang mengganggu pesakit ini. Akan tetapi, laluan masuk jin ini belum lagi ditutup. Dan bekas-bekas yang kami gelar zat jahat masih lagi terdapat lagi di dalam tubuh wanita ini. Maka dalam rawatan saya kali ini, saya hanya perlu membuang zat-zat jahat yang ditinggalkan oleh jin dan menutup laluan masuk jin yang terbuka. Jika seseorang itu pernah dirasuk oleh jin, maka jin-jin ini akan meninggalkan bekas-bekas kotor yang kami gelar zat jahat. Untuk ayat yang lebih mudah faham, jika seseorang itu berada dalam keadaan yang kotor, jika dia masuk dalam sebuah rumah, maka selepas dia keluar daripada rumah itu, akan terdapat bekas-bekas kekotoran yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Demikianlah juga seperti jin yang merasuki tubuh seseorang ataupun yang memasuki ke dalam kediaman seseorang.
mereka ini akan meninggalkan zat-zat jahat yang membuatkan seseorang itu berasa tidak selesa dan berasa sakit ataupun panas. Kerana itu, ketika rawatan ini, pesakit ini mengadu berasa bahang di belakangnya dan berasa seperti dicocok-cocok di bahagian bahu kirinya. Kaedah rawatan yang saya gunakan adalah kaedah rawatan yang tidak menyentuh tubuh pesakit. Jika pesakit ini dirasuki, saya akan menyakiti jin yang merasuki pesakit ini tanpa menyentuh tubuh pesakit. Maka, pesakit tidak akan merasai sakit di dalam tubuhnya setelah selesai rawatan. Setelah selesai rawatan, pesakit ada mengadu kepada saya bahawa selama 7 tahun, apabila sahaja dia mengandung, maka kandungannya itu akan mengalami keguguran. Oleh itu, selama 7 tahun, beliau tidak mempunyai zuriat lagi. Ketika rawatan, saya mendapati ada sesuatu yang ditinggalkan di dalam rahim wanita tersebut. Pesakit juga memberitahu kepada saya, ketika di dalam sesi rawatan itu tadi, beliau merasakan kesakitan di dalam rahimnya. Dan setelah beberapa ketika, sakit itu hilang serta merta. Tiadalah daya saya untuk melakukan penyembuhan, hanya dengan izin Allah Yang Maha Esa. Kita kembalikan kesembuhan kepada Allah. Allah yang mengizinkan sakit itu datang, dan dengan keizinan Allah jualah sakit itu pergi. Semoga selepas rawatan kali ini, pesakit boleh mempunyai zuriat sekali lagi. Apa-apa pun kita hanya berusaha, Allah jua yang menentukan. Segalanya berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kes rawatan kali ini memberi panduan kepada kita semua, insya-Allah.